Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Haja Daun. Saya sekarang berada di situs Candi Cangkuang atau situs Kampung Pulo. Situs Kampung Pulo ini berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, silakan subscribe, like, dan share ya channel Haja Daun supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke video perjalanannya. Cekidot. Oke, sobat, sekarang saya berada di Candi Cangkuang ya. Ini rakit penyeberangan ya, sedang menunggu penumpang, sedang ngetem, nunggu penuh dulu. Menyeberangnya. Nah, nanti kita akan menyeberang ke sana, nah, ke Candi Cangkuang, itu pulaunya tuh. Itu tujuannya. Seperti itu ya tujuannya. Dermaganya seperti apa ya? Ini ada, dalam perjalanan menyeberang kita diiringi dengan musik ya, pengamen. Kayak seperti ini ya. Perjalanan menyeberang yang mengasihkan ya, diiringi dengan musik ya. Ya, maksudnya sawo ya tiap ada penyeberangan gitu. Oh, tiap hari libur ada selalu ada sawo di penyeberangan. Oh. Tapi si Akang terus gitu yang ini yang sawonya. Dua berdua. Akang siapa namanya? Jidan. Jidan satu lagi? Inon. Oh, oke. Okay. Oh, Cianjur. Oke, okay, makasih ya. Iya. Nah, Sobat Haja Daun, sekarang kita sudah sampai di penyeberangan ya. Kita mulai, ini penyebarannya mulai bersandar. Kita sampai di Candi Cangkuangnya itu di atas ya. Kita akan melangkah, mereview, melihat ya seperti apa di dalamnya. Inilah detik-detik perahu bersandar. Oke, mereka yang tadi Kang Inon ya, nyebrang di perahu yang akan menyeberang pulang ke sana. Mereka ngamen lagi. Sawo lagi mereka ya. Dan ini kita udah sampai di dermaga Candi Cangkuang. Di Kampung Pulo Candi Cangkuang. Oke, kita telah sampai. Oke, kita nyebrang. Itu candinya di atas ya, kita akan ke sana nanti. Candi Cangkuang. Candi ya, Candi Cangkuangnya. Kalau yang tadi itu ini rumah adatnya, yang ada 6 rumah dan satu yang ada 7 rumah ya totalnya. Sekarang kita masuk ke areal candi.
dalam candi, di samping candi itu, yang di luar itu adalah makam yang Mbah Dalem Arief Muhammad. Ya, seperti itu. Ini makamnya ya, dan itu candinya. Jadi Cangkuang ini adalah diperkirakan candi dari abad ke-8 ya, yang ditemukan pada tanggal 9 bulan 12 tahun 66 ya. Setelah itu dieksplorasi atau diobservasi ya, antara tahun 67 sampai tahun 68, dan dipugar atau dirapikan lagi tahun 74 hingga tahun 76. Ini berada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, wilayah kerjanya ya, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Dan itu di bawahnya itu situnya ya, tuh situnya yang tadi kita sempat nyebrang ya. Dan ini adalah museumnya ya, kita masuk ke dalamnya seperti apa museumnya. Yuk kita lihat-lihat museumnya. Candi Cangkuang. Di sini banyak peninggalannya, batu-batu kuno. Batu apa ya? Enggak ada keterangannya ya. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Adha naskah ini telah dikonservasi dan dilaminasi oleh tim Job Heritage. Ini naskah fikihnya ya. Seperti itu. Ini naskah tauhidnya ya. Dari abad ke-17 tahun 1700 ya. Ini naskah nahwu ya, dari abad ke-17. Ini naskah sastra abad ke-17. Naskah macam-macam doanya ya. Nah, ini benda-benda peninggalannya ya. Siapa ini? Pena ya. Pena, pisau raut, apa itu lagi, saya kurang paham. Sama itu apa, sabak ya buat nulis. Dari kulit binatang ya. Bagian permainan buat anak-anak ya, tempat bermain anak-anak. Jadi supaya mencegah keboringan, mencegah kebosanan, di sini ada area atau tempat bermain untuk anak-anak. Ini ada replika candi Cangkuangnya dan ini ada rumput sintetisnya ya. Ini. Jadi orang tuanya bisa menggali informasi tentang situs Cangkuang ya, anak-anaknya bisa bermain di area ini ya, area bermain playground. Nah, sekian dulu videonya ya, Sobat Saja Daun. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.